Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Saat ini saya berada di objek wisata alam Citumang. Lokasi ini sekitar 16 km dari arah pantai Pangandaran. Nah, untuk menuju ke objek wisata Citumang, saya juga sudah buat video di jalan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Sekarang kita lihat keseruannya body rafting di Citumang. Berdoa dulu. Jadi lagi di briefing dulu ya, sebelum body rafting. Jadi ini untuk menjaga keselamatan. Sekilo. Satu kilo 200 meter. 35 meter. Biasa berenang kami lama. Enggak pelampung. Pelampung dia kegiatan anak umum. Tapi lo kenapa dan kenapa langsung. Oke, semuanya kamera. Ini di sebelahnya ada yang sedang. Ramai sekali. Ketua Mr. John kah? Mau. Tuh. Di sana. Jadi tadi airnya itu ada yang 30 meter, ada yang 50 meter. Jadi yang bisa renang, yang nggak bisa renang itu pakai pelampung semuanya. Jadi sudah SOP dari sana ya. Ini ramai sekali tuh. Bukan loh, lain loh cuma lain. Tuh. Kata budak tokoh ha. Kesana. Kau yang mana?
Lu ke sana jadi naik ke sana. Nanti ke sana. Udah. Kalau no ek kabur. Ayah. Labu juga nama alas, oi. Areng. Tuh. Ambo. Tuh. Dekat, kesini. Siap. Tuh, di gua. Foto itu dia sama naik sampai ke atas. Ih, luhur kacida. Luhur pisan. Naiknya ke akar-akar sana. Oke, tiduran aja. Dua, tiga. Mengasuhkan di papa tahan hala. Di papa tahan diberi perintah dulu. Harus betul-betul. Harus betul-betul. Sekarang tinggal itu. Tuh. Dari sana tuh. Tuh, dari atas sana. Tuh. Wes. Mantap. Ini saya tepat berada di ujungnya Citumang, ini di depan gua ya. Harus punya nyali yang besar. Yang pendek-pendek, yang cewek mah. Ini dalamnya tadi katanya sekitar 30 meter ke sana. 1 2 3. Ditentung. Ini. Cupangnya segitu. Atasnya gua ya. Guanya.
Halah, deg-degan. Tuh. Udah selesai di sana. Jadi untuk sampai ke sini memang butuh nyali yang besar buat ngojai. Sebab bukan ngojai yang kekeceprekan di sini ya. Tapi juga yang harus ada tantangannya, ada treknya. Tapi seru juga. Kalau yang seneng sih seru juga. Papa Lidan. Bingungnya. Tuh. Kia. Tuh. Kita lanjutkan ke sana ya. Tapi saya kan enggak ke sana. Saya kan enggak ke sana. Enggak ikut ngojai. Jadi harus ke sini nih. Jadi harus tuh di sini. Ada tempatnya enak ya. Tuh. Ke sana. Di foto asik deh, pokoknya asik. Jadi ini hutan asri ya, ini masih asri nih hutan Cisalada. Ini sekitar 10 km kalau dari arah pantai Pangandaran ke arah sebelah barat. Nanti ada di daerah Cibenda, itu ada belokan ke kanan. Ada tanda-tandanya sih ya, atau apa, ada marka apa namanya. Ada penunjuk arahnya untuk sampai ke sini ya. Yes. Loncat. Dari sana, loncat. Kita loncat ke sana. Tadi sudah dari sana ya. Tadi saya live. Nanti saya satukan dengan video reguler. Kita harus ke sana ya. Karena kalau saya kan enggak renang, jadi harus naik dulu ke sini. Tuh. Supaya bisa ambil gambar cepat. Tuh. Di bawah. Nanti kita lihat dari sini ya. Dari sini. Wah, indahnya. Tuh. Suara air. Oh. Oh. Tiga. Oh. Naik deh, naik.
Sekarang mau tatarsanan. Adem sekali ya. Air terjunnya. Di situ tiasa naik. Suruh turun lihat ke sana, tapi takut. Dari sini aja. Tuh kan jadi besar. Sini aja tuh bagus. Kita yang ketawa-ketawa yang lihat. Aduh, padahal mah deg-degan. Wah, cenah. Udah. Jadi kalau ke situ kalau yang mau saja ya. Terus ke sana. Terus ke sana. Saya macam bagian video aja. Tuh. Kita ke sana. Kita tunggu dari sana. Suara tonggeret. Tuh. Iya enggak ada. Keindahan luar biasa. Ciptaan ya Allah. Teman-teman dari mana saja, tuh ada suara tonggeret.
Tuh. Kedengaran enggak? Suaranya keras sekali. Ciri khas di hutan-hutan seperti itu ya. Tuh. Seperti ini. Tuh, kita nunggu di sini. Airnya jernih sekali. Tuh. Sebelah sana. Lagi foto-foto di sana dulu. Papalidan. Bahasa Indonesianya apa ya? Tuh, suara penggerak tonggeret. Kalau di sini tonggeret. Suasana sedang hening. Indahnya. This. Papalidan. Oh, backlight. Ayo tambang. Tiarap. Dari arah sana.
Aduh, kita tunggu di sini. Seru juga. Kejutan, itu prank. Tidak apa lu kan anu jeruk. Cok, terus berenang, terus berenang. Palit iya, palit. Ya tadi kan ada damnya. Mohon. Dam no di situ. Tuh. Sini. Lifeguard di sini nunggu kalau banyak pengunjung. Ini kan di sini harus sedia. Cai ngembang maju nang ke diri itu. Itu sebelah barat sana jadi backlight. Harus nanti sini. Tuh di sana ada lagi arus. Istirahat telah. Telah minum. Minum lah. Minum dulu. Jadi di sini ada ini lagi. Kak, jam sabaraha? Pola. Goya naon eta? Ya sampai ka dia sabaraha kilometer? Apa sadayana? Sadayana sabaraha kilometer? Kilo 200. Sakilo 200 dugi ka Adam. Tiguha ka Adam. Oh. Ya dugi ka dia sabaraha kilo? Ya sabaraha ratus meter. Genep ratus meter deui. Berarti ka ditu aya genep ratus meter deui. Ka ditu. Hah? Ada 600 meter. Ada 600 meter lagi ke sana. Noong we. Sampai ke sana. Sampai ke yang tadi ada dam ya. Di sana. Istirahat dulu. 600 meter. Pikirin tas. Cakep tadi ya mah. Aduh. Sampai ka dieu 600 meter. Ka ditu 600 meter deui. Masih jauh. Jam setengah, jam. Kami lagi di cai di daratan. Iya, baru daratan. Ini Ibu ya, untuk paket Cikumang. Jadi dari kuota satu orang sampai lima itu 125 tanpa makan. Kalau misalkan ada 6 sampai 10 itu 125 udah plus makan. Kalau 10 dan seterusnya 100.000 plus makan. Itu untuk kuota paket cuma. Kalau misalkan nggak sama makan itu 100.000 plus makan. Kayak apa? Tidak makan. Tidak makan.
itu untuk paket cuman. Kalau berarti misalkan banyakan ada 30 atau 50 itu bisa 85.000 plus makan. Itu untuk paket cuman. Tadi sudah istirahat dulu dan sekarang lanjut lagi. Tapi ke sana mah enggak bisa di pinggir sungai, jadi saya liputnya sampai di sini dulu ya. Nanti saya ada video lagi tuh dari dari tour guide-nya. Itu jadi bawa HP dari kita, kemudian nanti di foto ya, di foto atau video. Jadi sampai di sini, nanti saya akan balik lagi ke parkir. Sampai sini. Ke sana. Masih ada. Habis istirahat di sini ya. Lanjut lagi. Berarti kalau mau sampai selesai ya sampai sini terus langsung ke parkir. Kalau mau lanjut berarti lanjut. Masih ada 600 meter lagi untuk sampai ke bendungan ya. Karena akhirnya itu sampai ke bendungan sana. Foto-foto lagi. Loncat tuh. Ke sana itu masih jauh tadi katanya sekitar 600 meter lagi ke sana, tapi saya nggak bisa lihat ke sana ya. Ini sampai dam ke sana. Jadi saya sampai sini ya, nanti saya tunggu. Yuh. Selesai. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Klik juga notifikasi loncengnya, supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, yuk. Kurang semangat. Jebur-jebur terus, jeburin. Kurang semangat.